Rizky, balik lagi sama Salatub TV. Sehat ya semua, ingat ya gengs, jangan lupa bahagia. Nah, biar bahagia, kita mau kasih nih berita kece dari Bastian Steel yang sekarang juga main di Mermaid in Love Dua Dunia. Yoi, jadi ini soal hebohnya postingan soal uang barunya Indonesia. Nah, buat yang ini ternyata Bastian sempat bilang justru nggak nyaman. Nah, lu, maksudnya apa ya? Wah, bapak sih ngeliatnya kaget ya. Bukan, maksudnya kaget dalam artian bukan kaget karena kabarnya ada uang baru, tapi kaget melihatnya kayak gak nyaman. Karena mungkin baru jadi gak nyaman aja. Jadi udah gak nyaman. Tapi keren sih desainnya, aku suka. Cuman ya itu doang, karena baru jadi oh, jadi karena masih baru aja, gengs. Belum biasa jadinya sama yang baru. Oke lah, tapi biar gitu nih, Babas muji kece buat desain baru uang negara kita loh. Walaupun katanya sih, Babas belum punya uang barunya. Nih, simak deh, gengs. Tuh gengs, bangga dengan produk dalam negeri termasuk uang rupiah. Makanya Babas sempat bilang lagi kalau uang rupiah yang sekarang lebih kece kayak yang di luar negeri gitu. Kalau dibilang bagus yang mana sih? Sebenarnya bagusan yang sekarang ya, karena ada desain baru juga. Cuman gak nyaman, apa kaget aja gitu. Jadi kelihatan kayak duitnya asing gitu, beda gitu. Tapi kalau bagus bagusan yang sekarang, kayak dibilang sama kayak euro atau dolar, ya benar sama karena warna-warni gitu. Cuma menurut kita lebih keren sih kalau dia di luar kayak. Tuh kan gengs, euro aja katanya masih kalah kece sama rupiah. Keren lah Babas. Anyway gengs, dari hadirnya uang rupiah baru ternyata diharapkan Babas supaya negara bisa makin maju kayak uang rupiahnya. Ya mungkin salah satu perubahan juga buat kita supaya maju lagi sikap lagi di masalah uang. Saya tambah semangat cari uang yang warna-warni soalnya. Kan kalau main monopoli juga semangat. Koleksi yang enggak koleksi dong udah pasti ada di dompet. Kan namanya juga baru pasti semua tuh makin semangat dan berharap negara juga makin maju terutama soal uang. Nah kalau kalian gimana gengs dengan hadir uang rupiah baru, apa sih harapan kalian? Isi jawaban kece kalian di kolom komen ya gengs, dan tunggu video kece berikutnya only on Salatub TV. Bye bye. Jangan lupa saksikan Salatub di YouTube. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kasih komentarnya. Dadah!